Hei, kesini. Shh, lihat tanda ini. Jadi pengen makan manis. Tapi kita harus nyamar. Semoga ini nggak kekecilan. Oh yeah, pas banget. Tunggu, punyamu mana? Hei, ini celana ketat kan? Seriusan? Apa? Itu buat kepalamu, ngerti? Cepetan, jangan sampai ketahuan. Oke, gini maksudmu. Oke, jangan berisik. Kamu dapat kunci itu dari mana? Wow. Oke, mana yang kita butuhin? Hah, ini dia. Gak kebuka. Sudutnya cuma kurang pas. Berhasil. Bersiaplah makan permen. Hati-hati, jangan berisik. Ku bilang diam. Aku gak bisa lihat apa-apa di sini. Tapi baunya enak banget. Wow, ini dia gudang permennya. Tapi kok ada koper besar? Jangan-jangan isinya uang. Gimana? Wow, cantik banget. Aku gak percaya kita beruntung banget. Gawat, lari! Pakaian ini imut juga. Waktunya membuka misteri. Oh, aku duluan ya, Emma. Aku gak sabar mau buka ini. Dan, ada pancake kecil. Selamat makan. Rasanya enak juga. Tapi kok agak aneh. Lizzie? Ya ampun. Oke, apa yang terjadi? Dan kamu ngapain sahabatku? Emma, ini aku. Tapi kayaknya aku berubah. Apa yang terjadi padaku? Ya ampun, dia juga takut. Hei, butuh cermin? Oh, ini gak bener. Tapi aku kelihatan keren juga. Ini diriku yang baru. Buka punyamu sekarang, Emma. Aku jadi tenang. Ini dia, bola mata. Harus aku apain coba? Aku udah punya dua bola mata. Ini kenyal banget ya. Baunya enak. Ini kekenyalan jeruk nipis yang nikmat. Lihat. Kamu mau kemana? Terserahlah, aku nikmatin bola mataku. Ada yang aneh. Penglihatanku tiba-tiba berbeda. Wow, lihat jariku. Kamu lihat, aku bisa melihat lebih detail. Wow, ada pesta kuman di telapak tanganku. Tapi kenapa mereka di sana? Aku harus nyingkirin mereka. Maaf, pestanya selesai. Oh, kamu pengen hand sanitizer juga? Silahkan, kita harus bebas kuman. Pengen duluan, Emma? Dengan senang hati. Dan apa yang kita dapat? Lihat. Wah, keren. Apa tongkat ini merapal mantra? Aha. Ayo dong. Wow. Oke, stop. Coba lakuin dengan lebih anggun. Paham? Oke. Abrakadabra. Hei, itu awan ya? Bentar dulu. Lihat semua warnanya. Mulai turun hujan. Ini hujan terindah yang pernah kulihat. Soalnya ini hujan Skittles. Keren banget gak sih? Kayak mimpi jadi nyata. Dan sekarang kita bisa makan semuanya. Aku selalu suka cuaca hujan. Alakazam. Oke, ada sesuatu yang terjadi di atas sana. Lebih banyak hujan permen atau mungkin cuma hujan biasa. Lebih buruk lagi, ini hujan kecoa. Ya ampun, ini hal terburuk yang pernah ada. Kecoa itu cuma serangga yang gak bahaya. Buka punyamu sana. Kukira kamu gak bakal nyuruh. Dan apa yang kita dapat? Susu murni coklat. Kemarilah kodok kecil. Creamy banget. Ada banyak permen di sini. Dapat. Aku gak tahu aku bisa gitu. Tapi kok kamu... jangan banyak tanya. Hei, jangan gitu. Ada lalat. Gak lama lagi. Aku kan udah bilang. Aku habis makan lalat. Mari kita lihat seberapa jauh seleramu berubah. Oh, Lizzie. Masih lapar. Gawat. Aku gak tahu kenapa aku gini. Aku masih lapar banget. Aku agak takut sama yang ada di sini. Aku duluan. Oke. Mari kita coba. Please, jangan serangga lagi. Ini telur coklat raksasa. Wah, gede banget.
Ngapain aku takut sih? Kamu dengar nggak? Ada sesuatu di dalam sini. Dan mari kita cari tahu. Jangan! Cia! Ternyata segampang itu. Isinya apa? Lebih banyak telur. Aku boleh buka mata. Wah, ternyata nggak serem. Udah aku bilang kan? Sekarang akhirnya bisa kuicip. Enak banget. Susu coklat. Oke, ini jelas enak. Pengen bagi sama aku nggak? Atau mungkin aku juga dapat di sini? Ini dia. Baunya sih nggak kayak coklat. Hah? Siapa peduli? Ya ampun, aku harus makan ini. Terserah kamu aja. Aduh, nggak ada lubang mulut. Oke, aku coba aja deh. Ya ampun. Pahit dan menjijikan. Ini bakal jadi malam yang panjang. Aku nggak mau. Usahamu keren. Masker ini berat. Nih, kamu lebih butuh ini. Serius? Kamu baik banget, Lizzie. Aku bisa apa tanpamu? Lizzie? Kok aneh? Hai, ada orang di sini. Halo? Oke deh. Bau ini dariku. Astaga. Oke, pertarungan kunci dimulai. Siapa yang menang, dia duluan. Jauhin kuncimu dariku. Enak aja. Oke, kamu duluan, Emma. Semoga sepadan. Wah, ini luar biasa. Ini kejutan yang mantap banget. Hore! Oh, kelihatannya enak. Suka sama yang kamu lihat? Baunya manis banget. Gimana menurutmu, Lizzie? Aku setuju. Hei, maaf, ini punyaku. Iria. Ini nggak adil. Waktunya nyobain. Rasanya agak aneh. Ini bukan pisang, ini acar. Wah, aku benci acar. Hahaha, emang enak. Oke, stop ketawanya, giliranmu. Oke. Semoga punyaku bukan acar. Hah? Acar berlapis coklat tiba-tiba jadi nggak terlalu buruk. Pengen tukeran nggak? Tukeran? Keadaan berubah. Maaf, ini kocak. Oke, lihat. Aku nggak takut sama cacing kecil. Seriusan? Jangan! Lihat aku! Lihat! Stop, Lizzie! Aku jadi mual. Mana mungkin aku beneran makan. Anggap aja kita udah makan. Oke, aku duluan. Ini dia kunci andalanku. Apa isi pintu ini? Aku dapat cabai merah. Aku nggak gitu suka pedes. Tapi siapa tahu nggak pedes. Cuma ada satu cara buat tahu. Tuh, aku takut. Gimana? Nggak terlalu pedas? Enak. Renyah dan lezat. Mantap. Mau coba? Kayaknya emang nggak pedas. Kamu aja nggak keringetan. Lihat. Oke, waktunya ikutan. Bentar. Ini pedas! Emma, kamu nggak apa-apa kan? Wow. Seru banget. Bagi satu lagi. Mending buka pintumu. Aku hampir lupa aku punya juga. Dan sekarang waktunya penentuan. Dan aku senang sama hasilnya. Mari mulai dari favoritku, merah. Enak. Kepalaku berasa aneh. Ada-ada aja. Kamu harus coba juga. Aku. Oke kalau gitu. Doain aku. Wow! Oke, ini seru parah. Ayo kita lanjutin. Akhirnya giliranku. Pilih yang mana ya? Yang ini. Semoga
deh, kamu suka warna hijau. Itu cat ya? Bukan, lebih seru. Ini hujan uang. Selamat mandi uang. Kalau di total ada berapa juta nih? Tunggu bentar. Ini uang beneran kan ya? Apa aku layak dapetin ini? Uangnya masih terus turun. Aku nggak perlu kerja lagi. Aku sekarang kaya. Oh, senangnya. Yang mana ya? Kayaknya pilih hijau atau kuning aja. Tetapi, ngapain harus milih? Dia pasti nyesel. Kecuali dia suka mandi dadakan. Hey, cepat ambil payungmu. Hujan deras segera turun. Kenapa airnya dingin banget? Oh, masih belum selesai. Ini dia tombol keduamu. Sekarang bulunya bisa nempel. Yap, kelihatan kok. Untung warnanya cantik. Aku udah siap. Jangan, mending yang di bawah sini. Susah banget sih. Biar koinan nentuin deh. Hasilnya? Warna biru. Sip, slime siap terjun. Kamu siap, Brian? Berlindung. Apaan tuh? Pakai dulu jas hujannya. Aku harus tahan napas nih. Tegang banget. Kok agak lengket ya? Dan jijik banget. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Kayaknya mending merem deh. Untung sempat pakai jas hujan. Tapi aku lupa nutup mukaku. Slime-nya banyak banget. Kapan habisnya nih? Kayaknya aku makin lengket aja nih. Jijik banget. Kamu nggak apa-apa? Emang nggak bisa lihat apa? Dor! Hah? Iseng banget. Mendingan kita ambil permen yang ada di kotak. Pasti permennya ada di dalam sana. Tapi apalagi ya isinya? Aku pengen permennya, tapi nanti meledak lagi nggak ya? Aku bisa nebak isinya pakai hitung-hitungan. Baiklah, semua udah aku ukur. Sekarang giliran pemindai makanan. Oh, semoga isinya beneran enak. Pemindainya kok malah rusak? Oke, setelah ini dikali ini. Hah, ulat? Isi kotak ini ulat? Ah, semoga coklatnya nggak bikin gatel. Coba aku ambil ya, semoga bisa langsung dapat. Iu, nggak mau, nggak suka. Gelai, ih, semuanya goyang-goyang gitu. Oke, aku pasti bisa. Semua demi coklat. Iu, ulatnya pada manja tuh. Dapat, aku dapat coklatnya. Jijik banget. Tapi lihat, coklat. Iya sih, tapi kan kena ulat. Karena aku yang ngambil, semuanya buat aku. Gak peduli, biarpun baunya kayak ulat. Oke, giliran kotak misteri berikutnya. Yang pasti sekarang isinya bukan ulat. Ulat tadi udah pasti paling parah kan? Udah suka menggeliat, bisa manjat lagi. Kita mulai. Stop! Sekarang kan giliranku yang ambil. Tenang aja, aku berani dan pasti bisa. Bentar, apaan nih? Kok berisik? Terus gerak-gerak gitu? Hah? Ular? Pasti ular. Kotaknya isi ular. Duh, apa coklatnya udah ketemu? Kayaknya sih udah. Ah, ada ular ngelilit lenganmu. Oh, lihat wajah mungilnya. Imut banget. Betty, mau pegang ular oranye mungil ini? Enggak. Jauhin dia dari aku. Hayo lo, digigit ular lo. Hey, tahanan. Matiin lampu. Oke. Dia udah pergi. Kesempatan. Ayo, sendok. Saatnya kembali kerja. Ini harus didorong dari dinding. Aku harus keluar dari sini.
Yuh, siapa sangka bikin terowongan keluar sulitnya kayak gini. Hacim, debunya. Kerja lagi deh. Aku nggak tidur. Apaan tuh? Yes, aku udah nembus. Oh tidak. Aku mimpi ya? Apa aku lagi tidur? Enggak, aku ogah balik. Rasain nih, serangan debu. Kesempatan nih, kabur. Hah, kamu nggak bisa ngawasin aku lagi. Sampai jumpa. Oh, wow. Kamu tinggi banget sih. Hai, aku Ava. Senang bertemu denganmu. Aku mau keluar kalau boleh sih. Ayolah, borgol. Apa itu nggak berlebihan? Astaga, nyaris banget tadi tuh. Nggak nyaman nih. Nggak bisa. Tempat tidur lain kali ya. Aku mau naik tangga. Ah, apa dia udah di situ selama ini? Entahlah. Teman sekamarku tulang belulang. Penjaga lagi ngapain ya? Kayaknya dia tidur. Aku jadi ngiri. Hei, tengkorak, mau bantu aku keluar? Hah? Pesan di pesawat kertas. Oh, dia butuh bantuanku. Hampir beres ngasih warna gigiku. Oke, tengkorak, kasih aku gigimu. Astaga, ada apaan sih? Gigiku runtuk. Apa? Iu, mengerikan. Halo, ya, ada darurat gigi nih. Wah, cepat banget Anda datang. Gigi dia rontok. Yes, rencana ini berhasil. Tenang, biar ku periksa dan kurawat dia. Au, gigiku. Tenang, aku ada di sini buat bantu kamu. Oh, aku nggak tega ngelihatnya. Halo, aku dokter yang Anda hubungi. Tunggu, apa? Tapi dokter gigi udah datang. Tidak, dokter gigi yang asli datang. Oke, ada dokter palsu nih. Angkat tangan. Tunggu, aku dokter sungguhan. Kita ketahuan, kabur. Enggak bisa, berhenti di situ. Kembali ke selmu. Tidak. Penjara bikin bosen. Gak ada yang bisa dilakuin. Ngapain dia di selnya? Apa? Aku gak mau dengar apa-apa darimu. Ayo, aku muat di celah jeruji ini. Cukup, aku harus melakukan sesuatu. Kayaknya butuh kunci nih. Ya, kunci yang besar. Aku butuh itu. Hei, ini yang kamu cari. Gak secepat itu kali. Kita main ya atau tidak. Apa atau apa? Tantangannya atau tidak. Ambil nih. Oke, bilang ya atau tidak untuk benda di atas kepalamu. Aku pilih tidak aja. Tunggu, aku berubah pikiran. Aku mau Pringles. Gak bisa, udah milih tidak. Enak loh. Oke, aku pilih ya sekarang. Apa-apaan? Ya, kamu kan bilang ya. Ya, milih apaan sekarang? Coba ya lagi ah. Cabai utuh, seriusan nih. Okelah, aku makan kok. Pedasnya, pedas banget. Terus kasih aja dia bawang. Kamu gak bisa menipuku, aku pilih tidak. Yes, pilihanku benar. Oke, ya untuk ini. Apa? Itu krim kocok. Pas di wajahku kayak gini. Hah, belepotan semua. Oke lah, ya lagi deh. Cici, telur mentah. Saatnya nyobain kunci. Apa yang bisa lebih buruk? Aku pilih ya aja. Astaga, kunci. Aku dapat kuncinya. Yes, aku sayang kamu. Aku pengen keluar nih. Ya, kamu dapat kunci. Pakai aja. Apaan? Kuncinya leleh. Kunci palsu dari coklat. Kamu harus lihat wajahnya. Astaga, lucunya. Terus dia ngomong, "Bro, mana bisa kamu tangkep?" Terus aku bilang, "Hah, apaan tuh? Aku gak suka, serem." "Oke, aku yang buka. Siap-siap ya." Ya ampun, gurita.
Sama gurita aja takut. Ukurannya kecil loh. Hei, ada pecahan gelangnya di sini. Coba ku ambil ya. Oh, gurita kecil ini cepet juga. Ayo gurita, minggir dulu. Hus, hus, hus. Betty, jangan ganggu dulu. Itu bukan aku. Ah, dia besar banget. Oke, denger. Kita harus kerja sama. Siap, mulai. Halangin dia ya. Jangan ganggu kami. Aku hampir berhasil. Dapet. Oh, dia pergi. Susah juga ya dapat satu pecahan doang. Bukain yang ini juga dong. Oke, aku udah berani kok sekarang. Oh, ada kura-kura. Dia imut banget. Hore! Astaga, aku lapar. Hei, tunggu. Wah, burger jelly. Nih, lihat ada camilan di bawah topiku. Hah? Jangan sembarangan makan deh. Lah, apa salahnya? Jangan, kamu nggak tahu itu dari mana. Mari kita coba. Enak-enak aja kok. Loh, dia pergi kemana? Ya ampun, aku sendirian. Wow, aku masuk ke akuarium. Mungkin seharusnya aku nurutin Betty. Hey, Betty. Hai. Aku bisa ngambil pecahan gelangnya selagi di sini. Oke, aku ambil ya. Berat juga. Waduh, lebih susah dari dugaanku. Betty, bisa bantuin aku nggak? Oke, sini aku ambil. Bentar, aku juga mau nebeng tanganmu buat keluar. Kamu nggak apa-apa? Wow, aku kembali dan kita berhasil. Astaga, kagetin aja. Yang ini lumayan gampang. Oke, selanjutnya. Hei, tunggu. Aku pengen buka yang satu ini. Tapi ini giliranku. Wah, ubur-ubur. Keren banget. Hei, pecahan berikutnya ada di dasar sana. Aku coba ambil ya. Betty, aku harus gimana? Wow, parah banget. Oke, aku punya ide. Sarung tangan karet biar aman dari setruman. Oke, aku mulai ya. Lihat, gak kesetrum kan? Berhasil. Tara, sarung tangan karetku sukses besar. Yeay, oke, coba yang ini dulu. Yap, taruh gelas di tisu gulung. Terus ku gulung hati-hati. Dan sekarang ku minum. Kayaknya nggak begitu sulit. Wah, lihat makanan ini. Juara harus milih hukuman bagi yang kalah. Aku pasti menang. Gak akan, aku yang menang. Jangan tumpah, jangan tumpah. Aku pasti ngalahin kamu. Aduh, minumanku tumpah. Tisunya jadi robek deh. Yes, aku kan udah bilang. Kayaknya kue ini enak ya. Aku benci dihukum karena kalah. Senyum. Wah, ada kue di wajahmu. Mukamu jadi belepotan. Aduh, kasihan banget dia. Pilih ya apa tidak? Ya. Semoga isinya bagus. Wah, setoples Nutella. Yes. Oke, yap. Kayaknya tantangan TikTok ini keren. Oke, kayaknya udah ada kotak nih.
Penasaran apa isinya? Gak bau apa-apa sih? Gak bau? Aku gak percaya. Biar ku coba. Wah, stroberi segar. Hey, aku yang dapat ini. Tapi aku suka banget stroberi. Oke, kotak berikutnya tiba nih. Aku pilih ya kali ini. Aku ngerasa ada sesuatu. Lemon, aduh. Ikut sedih, tapi kamu harus makan. Itu aturannya. Okelah. Kok kamu berani gigit lemon langsung begitu? Asemnya. Asem banget. Kamu dengar sesuatu? Kayaknya enggak. Kamu? Aku nggak tahu apa isinya. Tapi ini saatnya nyari tahu. Wih, imutnya. Siput raksasa. Imut? Siapa siput terimut sedunia? Mumpung dia nggak lihat, aku mau cium siputku. Ya ampun, dia berubah jadi pangeran. Ijiji. Wah, apa-apaan? Dari mana cowok itu? Oh, pasti dia cium siputnya. Siap-siap siput. Hei, kamu ngapain di situ? Iuh, jorok. Wajahmu penuh lendir siput. Sial, gak ada putri deh buatku. Kenapa lendir sih? Hah? Ah! Ketemu lagi. Main tebak-tebakan yuk. Gak boleh ngintip. Cek dulu deh. Isinya apa sih? Ada yang merayap. Gak ada suaranya. Punyaku juga. Perlu didengar dari sini kali. Sama aja, gak kedengeran. Coba ketok-ketok deh. Langsung tebak aja gimana? Pakai pelindungnya dulu. Wah, mulai kerasa. Oh, donat. Rasa favoritku. Lezat abis. Game-nya keren. Bagi dikit dong. Jangan. Dasar rakus. Kali aja punyaku juga enak. Belum kerasa sih. Kok dingin? Sisik ya. Ih, gerak-gerak. Kenapa? Isinya ular tuh. Stop. Kan gak boleh ngintip. Oke, pakai tangan. Coba sini. Berat juga nih. Tuh kan, bener. Ularnya jinak kan ya. Oh, matanya cantik. Gak nakutin kok. Aku tahu deh. Wendy. Hah, ular. Ular juga suka donat kan? Snack nikmat kok cuma dianggurin. Firasatku udah gak enak nih. Ada suaranya gak? Gak ada. Isinya apaan ya? Cari tahu ah. Bisa kedeteksi soalnya. Duh, malah rusak. Oke lah, pakai cara terakhir aja. Buka tutupnya. Ada kejutan lagi. Kamu dulu. Aku. Oke deh. Semoga ramah di lidah. Mana sih ini? Teksturnya unik. Apaan coba? Kok gerak-gerak? Hah, ini kan cacing kecil. Perutku mulai mual. Apes banget sih. Siap masukin tangan lagi. Agak lembek. Gak mungkin rambut dong. Masa dapet cacing juga? Jorok, isinya cacing semua. Siapa duluan nih? Batu gunting kertas. Buruan buka. Bentar, pakai tangan ini aja. Masukin.
Kerasa belum sih? Kayaknya udah ketempel deh. Kelihatannya juga lembut. Bisa dimakan kan? Ini sih krim kocok. Dapet yang enak. Mau lagi ah? Asyik, gini baru seru. Coklatnya melimpah. Bagi dong. Buka aja punyamu. Tada! Wendy pasti bakal suka. Giliranku lagi. Jangan serangga, please. Oh, jelas bukan lah. Wadidaw, aku tahu deh. Yes! Wow, HP baru. Lihat nih. Dapat HP? Kok bisa sih? Bisa dong, mantep banget. Selfie pakai HP baru. Tolong fotoin dong. Sip, yang banyak ya. Kalau gini. Luna. Pegel nih. Lanjutin. Jangan bengong, Luna. Mataku beler nih. Cakep semua kan? Kayaknya udah cukup deh. Maaf. Oh, ternyata di sini. Kelihatan kuno banget deh. Bodoh ah. Wah, lihat. Fungsinya apa sih? Kali aja dapat hadiah. Wah, keren. Giliranku. Au. Oh, hujan popit. Kalian suka tombolnya? Bagusan inilah. Hah? Kenapa nih? Lihat deh, guys. Aku pilih yang ijo. Mantap, bakal bikin lapar nggak ya? Tangkep nih. Mie-nya turun semua. Bisa kenyang buat sekompi nih. Wah! Coba diangetin dulu. Ih, jadi aneh gini. Enak gak sih? Oh, aku tahu. Pokoknya selalu bawa ini. Daripada cuma bengong, kan? Menarik juga. Cantik banget. Bisa bikin anget, kan? Kuning aja deh. Untung udah latihan. Hujan tepung deres banget. Gak bisa lihat nih. Udah kayak mandi tepung aja. Cukup menghibur. Kok nular? Yang mana ya? Yes. Udah mulai lagi nih. Yang ini manis banget. Siap-siap. Bikin ngiler kan? Warna pastelnya cantik. Wow. Tombol terbaik sedunia. Emang surganya marshmallow. Pasti bisa habis semua. Bingung milihnya nih. Hey, pakai helmnya dulu. Hah? Beneran? Makasih ya. Rasanya manis tapi keras. Tuangin. Wow, kok berisik gini? Tapi gak nolak juga sih. Kan permen favoritku sepanjang masa. Oh, aku tahu. Woi, Lizzie, mau permen gak? Tukeran sama marshmallow ya? Wow, mantep juga tuh.
Kok malah jadi begini sih? Bingung nih. Aha, beres. Saatnya kocok-kocok. Krim Supreme nih, Shay. Wow, apaan nih yang nempel di kepala? Hah? Hah, kamu suka kan? Wow, udah kayak rocker. Yeay, abisin. Hah? Hah, yang mana nih? Ah, dua-duanya aja. Hah? Oke deh. Pasti bakal epic. Tenang, ada akomodasinya kok. Kalau dua bisa, kenapa cuma satu? Makin banyak makin oke kan? Rasanya pasti manis banget. Siap tuang. Semoga kamu suka sereal ya. Kok ada hujan gini sih? Tapi nggak apa-apa, ada mangkok. Kebetulan pas lagi lapar nih. Lihat deh, ada sedotannya tuh. Jangan ngintip, minum punyamu dong. Oke deh, semoga aja enak. Arriba, pakai bahan apa ya buat bikin minumannya? Gimana kalau pakai cabe? Baunya enak plus hot. Masukin. Tambahin bawang putih. Dan tuang jus delima secukupnya. Pasti seru nih. Rasanya gak bakal enak. Oke, udah cukup nyampur kok. Minuman misteri paling mantul nih. Keramba, nyengat banget. Gak enak. Minuman macam apa ini? Pedesnya beneran. Coba yang ini, Ki. Kali aja ngebantu. Enggak, 11-12. Kocak banget. Cobain punyaku dulu, Gaspol terus sampai habis. Punyaku enak loh, seger banget. Bagi dong, aku juga mau. Mulai deh, minta ditabok. Yes, langsung seruput. Enaknya pakai banget. Oke, ada 3 lagi. Aku dulu ya. Semoga masih ramah di mulut deh. Melipir ke sini buat bikin minuman misteri. Aku perlu kiwi. Duh, gak bisa diolah. Perlu dipotong dulu. Kalau udah, masukin ke mesin jadul ini. Tambahin liur lebah alias madu. Molekul hidrogen dan oksigen beku. Campur semua bahan pakai blender. Siap disajiin. Saatnya balik lagi. Oh, enak juga ternyata. Ada seger sama manisnya. Nyoba yang mana nih? Yang tengah aja. Pengen cepet-cepet nyobain rasanya. Astaga. Harus bikin minuman yang gak enak juga. Masukin rumput laut. Sama pasta wasabi. Yap, bisa dipakai kok. Aduh, aku harus ganti warna nih. Brokoli bisa ngembaliin warnaku kayak semula. Bikin deg-degan. Masukin brokolinya biar nggak mubazir. Pasta wasabinya. Terakhir, soda dan gelembungnya. Saatnya berkreasi. Rasanya pedas, amis, dan manis. Hah, mukamu jadi ijo tuh. Kalau yang ini pasti enak kan?
Wah, leganya. Aku nggak mau jadi ijo. Rasanya enak banget. Sudah merasa lapar, tapi jangan makan acar coklat. Meski begitu, semua orang punya selera yang berbeda. Subscribe channel kami supaya kamu tidak ketinggalan video keren lainnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu.